Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sengharit. Gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya kembali lagi jualan di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Di pagi hari ini, hari Minggu Kliwon, tanggal 4 April 2021, kita pantau lagi kondisi Pasar Hewan Muntilan dan juga sapi-sapi yang dibawa oleh para juragan ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Dan ini masih dari lapaknya Mas Priyo. Tadi kita sudah review satu ekor sapi paling jumbo dan menurut saya lumayan bagus untuk kondisi kaki dan teracaknya. Kita bergeser ke sapi lain atau bakalan lain yang dibawa oleh Mas Priyo pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan lagi ngobrol-ngobrol ini Mas Priyonya. Ini dari sebelah sini ada sapi limosin, kemudian ada limosin cross, simental, limosin, dan simental lagi teman-teman. Kemudian ada juga yang pegonan di sebelah sana. Selain yang besar itu berarti ada berapa ekor Mas Priyo? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ekor ini Mas. 9 ekor sih. Yang sebelah sini ditawarkan harga berapa simental ini? Ini 19 juta. 19 juta. Ini masih kurus Mas Priyo sapinya. Kemudian semuanya tapi bagus, kakinya besar toh. Kemudian yang nomor 2 itu 22. Harga 22. Ya, itulah. Masih bisa nego. Kemudian simental yang tengah ini 22. 22 juta. Kemudian limosin cross 23,5. 23.500. Dan yang sebelah sana limosin 24 juta. Ini 500 Mas kemarin. Yang sebelah sana aku 4 paling 450 sampai 460 ternyata ditimbang di sini orang itu 500. Kemarin ada video penimbangan atau? Waduh enggak langsung, aku mah enggak tahu kok langsung ditimbang. Cuma lewat timbangan saja. Ya aku mah enggak ngira mau sempat tak beli, tapi video. Aku ternyata kok agak bagus. Yang sebelah sini teman-teman, ini sapi limosin dan jos ini termasuk lebar juga, baik dari bagian belakang maupun dari bagian depan. Memang ternyata sapi limosin itu beda sama sapi biasa, memang kecil tapi beratnya sangat antep lah. Kalau ini sudah poel atau belum? Sudah ya Mas, sudah. Oh, sudah poel. Sudah poel. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang di bagian sebelah sini, pegon ini ya. Pegon yang limosin. Yang limosin ditawarkan harga berapa? Itu 20 juta. 20 juta. Nego ya. Kemudian pegon yang sebelah sini? Itu 16 juta. 16 juta. Sudah puel Mas Priyo? Sudah puel. Kemudian yang ini? Ini 18.500. 18.500. Puel juga. Sapi pegon nih, siap kurban. Siap kurban. Kemarin banyak ya habis sama itu. Kamu lihat. Oh, mantep nih. Kemarin lewang. Yang ini sudah poel, berarti sudah memenuhi syarat digunakannya sapi untuk korban. Kemudian kalau yang ini non poel, ini untuk korban juga ini. Oh ini sudah poel juga. Katanya sudah poel, tetapi kan untuk korban masuk itu. Ini harga pas 19.5 untuk korbanan. 19.500. Iya. Mantap, ini dari lapak Mas Priyo Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Kita coba bergeser ke bagian depan yang sebelah sini. Dan teman-teman bisa mengamati lewat video ini baik dari bagian belakang dan bagian depan. Dari yang sebelah sini sapi simental non poel ini masih muda. Kemudian yang di bagian sebelah sini. Kemudian ini ada sapi simental, mantap juga. Ada limosin cross, maksudnya mungkin ada sedikit warna putihnya di bagian kepala. Kemudian bagian kaki dia masih hitam. Jos. Kemudian ya ini. Bagus, satu yang kurang bagus Mas. Yang sebelah sini. Iya ini. Dan ini paling mantap juga ini teman-teman. Tapi limosin.
ditawarkan harga 24 juta. Emang mahal Mas ini, tapi dengan kota sapi ini agak langka Mas, sekarang carinya susah sekali. Mantap ini. Kepalanya papa ini. Tanduknya juga bagus Mas Priyo yang di sebelah sini. Seperti itu teman-teman dari Lapak Mas Priyo Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Oh iya, belum disebutkan nomor HP-nya Mas Priyo. 081 90 49 49 77 7 7 7 11. Ini kayaknya ada yang lumayan jumbo Mas Priyo. Ya, tapi perutnya ini. Itu perutnya mengkhawatirkan sapi itu masuk angin, masuk angin lah. Ya, terlalu banyak komboran Mas Priyo. Iya, tapi kurang bagus itu maksudnya. Sapinya jumbo teman-teman, tapi bagian perut memang cukup buncit. Saya sedeng itu yang sedengan lah. Yeah. Potongan itu bisa cara jagal kurang anu Mas Priyo. Yeah. Timbangnya memang berat dong, timbang perut Mas Priyo. Memang berat. Seperti itu teman-teman dari Lapak Mas Priyo Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.